السؤال الأول موجه لمعالي الوزير وثم بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali pada malam ini. Sabtu yang mulia, kita hari ini berada di kediaman kedutaan Palestin. Selama ini anda telah disajikan dengan berita-berita daripada Palestin berkenaan dengan Masjid Al-Aqsa. Tapi pada hari ini kita membawa khas untuk anda semua tontonan hari istimewa dan juga dengan tetamu istimewa kita, iaitu Menteri daripada Palestin dan juga Imam Besar ataupun Director General yang menguruskan dan mengimamkan di Masjid Al-Aqsa pada hari ini. Bersama saya adalah Encik Muhammad Kamal Nazmi. Beliau merupakan orang Malaysia dan beliau merupakan pembantu dan juga bekerjasama dengan saya untuk membuat translation kepada soalan dia untuk saya. Soalan pertama, macam mana pihak kerajaan Palestin perkembangan semasa di Palestin sekarang? Soalan awal, mahia tatawurat ar-rahina di Palestin halian? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. الواقع الفلسطيني اصبح صعبا جدا خصوصا في ظل الاوضاع الفلسطيني sekarang ini adalah keadaan yang begitu sukar sekali خصوصا في ظل الاوضاع العصيبه التي تمارسها اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني karena pihak Israel senantiasa memberikan tekanan secara berterusan ke atas rakyat Palestin dan ke atas rakyat Palestin الاوضاع في القدس تعتبر من اصعب الاوضاع التي تمر بها منذ الاحتلال الاسرائيلي sejak daripada penjajahan Israel sehingga pada hari ini keadaan semakin teruk pada rakyat Palestin هنالك هجوم اسرائيلي غير مسبوق على الشريف ke atas semakin berterusan وكذلك الهجوم الاستيطاني على الكفر المستوطنين dan begitu juga serangan oleh penduduk-penduduk Israel ke atas penduduk-penduduk Palestin itu sendiri وتوج ذلك من قبل المستوطنين بالمحاولة إلى هدم قبة الصخرة dan sama usaha secara berterusan untuk meruntuhkan ataupun merosakkan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. بالإضافة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على المواقع على المدن والمخيمات dan keadaan semakin teruk juga apabila pihak tentera Israel sendiri turut terlibat dalam usaha-usaha keganasan. ومثال على ذلك مخيم جنين الذي وقع di tempat Jenin الذي قتل فيه عدد كبير من الشهداء بالإضافة إلى الشهداء telah mati syahid بالإضافة إلى الهجوم على مدينة نابلس ورام الله والخليل serangan ke atas Nablus Hebron وحصار غزة المستمر حتى هذه اللحظة dan begitu juga Gaza juga turut dikepung كل هذه الأعمال الوحشية التي تمارس من إسرائيل ini merupakan kerja-kerja jahat yang dilakukan oleh pihak haram Zionis تؤدي إلى محاولة زعزعة الشعب الفلسطيني yang memberikan ingin memberikan tekanan secara berterusan ke atas rakyat Palestin وثنيه عن التمسك بحقوقه المشروعة dan akhirnya ingin menggagalkan mereka ini mendapat hak mereka yang sebenarnya لكن ذلك لن يؤثر بالمطلق على tetapi itu tidak akan memberikan kesan sama sekali kepada rakyat Palestin على الحق الفلسطيني والتمسك والتشبث dan kita akan terus mempertahankan hak-hak Palestin secara berterusan walaupun tekanan berlaku secara berterusan والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في صف واحد dan rakyat Palestin berada dalam satu saf fil muwajahah tijaha dalam menentang penjajahan tentera haram Zionis ini وسوف نبقى نحافظ على المقدسات وعلى فلسطين dan kami akan terus berada tetap untuk mempertahankan hak Palestin
hatta yantahi hadha al-ihtilal, sehinggalah penjajahan ini dapat berakhir. Wa yutawaj dhalika bi iqamat ad-dawla al-filistiniyah al-mustaqilla, dan akhirnya kita dapat mewujudkan sebuah kerajaan Palestin yang merdeka. Bi 'asamatiha al-Quds al-Sharif, di mana ibu kotanya al-Quds al-Sharif. لذلك نحن أيضا نتمنى على كل العالم وبحرق pada seluruh masyarakat antarabangsa, على العالم بشكل عام, secara umumnya, وعلى العالم الإسلامي والعالم العربي بشكل خاص, pada dunia Arab dan dunia Islam, أن يكون لهم موقف واحد, supaya mereka mempunyai pendirian yang satu dalam memberikan sokongan kepada Palestin, ويكون هذا الموقف الواضح, dan mempunyai pendirian yang begitu jelas, حتى لا يترك الشعب الفلسطيني وحيدا في المجاهدين, sehingga rakyat Palestin tidak ditinggalkan secara keseorangan. نحن لن نبرح الساحة حتى, kami tidak akan meninggalkan medan ini, حتى نتمكن من الخروج من أزمة الاحتلال, sehingga kita dapat melepaskan diri kita daripada penjajahan secara berterusan. Macam dengan keadaan kerajaan di sana, adakah mereka berpuas hati dengan layanan ataupun layanan negara-negara Muslim, negara Islam tentang tentang apa yang berlaku di Palestin? Merujukkan ila mawqif ad-dawla al-islamiyya tujah qadiyah Palestin. الواقع أن الموقف الإسلامي والموقف العربي هو موقف خافض نوعا ما. Sebenarnya pendirian negara-negara Arab dan negara Islam mereka telah pun turut memberikan bantuan kepada kami. هناك مؤسسات انشئت للحفاظ على القدس وعلى المقدسات. Di sana terdapat institusi yang tugasnya, peranannya ialah menjaga tempat-tempat suci. OIC telah pun mengambil sikap yang begitu untuk bantu rakyat Palestin di sana. Walaupun mustawa Arab ini kalah dengan Al-Quds, dan di dalam negara-negara Arab dapat jawatan kuasa Al-Quds. Namun, بكل أسف نحن نرى نحن لم نرى من هذه المؤسسات سواء المؤتمر الإسلامي أو اللجنة العربية لجنة الخص العربية. Namun begitu kami mengharapkan supaya mereka lebih berperanan untuk membantu kami. لم نرى حتى هذه اللحظة شيئا مقنعا أنها تمارس دورها في الحفاظ على القدس. ini kami tidak melihat peranan yang begitu efektif dalam membantu rakyat Palestin di sana. لذلك نحن نؤمل كثيرا وكثيرا على المسلمين في العالم, على seluruh masyarakat Palestin, begitu juga negara-negara Islam, begitu juga kerajaan-kerajaan negara Arab, أن يكون لها دور supaya mereka mempunyai peranan yang begitu jelas. وصوت مرتفع, mempunyai suara yang jelas, في كبح جماعي هذا الاحتلال, untuk memastikan penjajahan ini dapat dihentikan, ووضع حد له, dan meletakkan suatu perundangan, وإسناد الشعب الفلسطيني, dan memberi bantuan untuk memastikan rakyat Palestin terus dibantu, khususan إننا نحن في فلسطين, khususnya kami di Palestin ini, كقيادة فلسطينية, sebagai pemimpin Palestin, مثلا بالسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن, يعني مازن الذي وقف حاجزا منيعا في مواجهة القرارات التي كانت تمس القضية الفلسطينية, yang senantiasa melakukan usaha untuk yang apa sahaja yang berkaitan dengan rakyat Palestin, وخصوصا صفقة القرن التي كان يراد من خلالها محو القضية الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية, terutamanya berkaitan dengan perjanjian-perjanjian semasa yang melibatkan tentang rakyat Palestin. Soalan kepada Palestin. Soalan kepada Imam, daripada Masjid Al-Aqsa. Macam mana keadaan Al-Aqsa di sana sewaktu umat-umat Islam mendirikan tempat ibadah? Macam mana urusan dengan dan kepentingan? Dengan pengurusan di sana sewaktu peperangan. هو يسأل عن أهمية مسجد الأقصى وكيف أنتم تديرون مسجد الأقصى في مثل هذه الحالة والأوضاع. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Adalah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, bila Allah menceritakan bagaimana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat Al-Quran ini merupakan satu kemuliaan bagi orang Islam, dan ini ayat ini juga telah pun memberikan kepada kita kisah bagaimana Isra dan Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah menjadikan ianya sebagai kiblat pertama bagi umat Islam, dan begitu juga masjid yang telah pun di atas bumi ini, dan merupakan Mi'raj sehingga Nabi kita SAW bertemu dengan Allah SWT.
taala, dan begitu juga sembahyang difardhukan di langit Masjidil Aqsa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam 124,000 nabi telah pun bersembahyang di belakang nabi ini. Ianya merupakan tanda bahawa risalah Islam ini adalah risalah yang akan berterusan, dan Rasulullah SAW merupakan di antara rasul yang dihantarkan oleh Allah SWT untuk menegaskan kepentingan Masjidil Aqsa, dan ianya ada merupakan mesej kepada masyarakat antarabangsa sebagai rahmat kepada seluruh alam. Dan Nabi SAW telah bersembahyang di Masjidil Aqsa, dan para siapa yang datang ke Masjidil Aqsa, mereka seolah-olah menunaikan sembahyang dan mereka diampunkan dosa-dosa mereka. Sebenarnya siapa yang sembahyang di Masjidil Aqsa dan diselesai sembahyang itu, seolah-olah dia keluar daripada perut ibunya sendiri, yakni dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Ini adalah di antara kepentingan dari sudut akidahnya. Dan apa yang berlaku di Masjidil Aqsa, di bawah penjajahan, walaupun wujudnya penjajahan, kami tidak menghiraukan dan kami percaya ini tidak memberikan kesan kepada usaha kami untuk terus mentadbir Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa iaitu Kementerian Awqaf Jordan. Kerana di sini terdapat dimeterai perjanjian di antara Mahmud Abbas dengan Raja Abdullah supaya kedua negara ini menjaga Masjidil Aqsa, supaya pihak Israel tidak campur tangan dalam urusan berkaitan dengan rumah ibadat bagi umat Islam ini. Pihak pentadbiran Masjidil Aqsa keadaan yang sukar apabila berhadapan dengan pihak penjajahan Israel, dan begitu juga pegawai kami terpaksa berhadapan dengan kekangan daripada pihak Israel kerana kami menjalankan tanggungjawab kami berkaitan dengan isu Palestin dengan Masjidil Aqsa. Dan ketika mana serangan ke atas golongan penganas-penganas, dan pada setiap pagi dan pada setiap petang juga serangan secara berterusan oleh tentera haram Zionis dan juga penduduk tempatan Yahudi. Oleh itu kami menyatakan bahawa kami mengetahui semua perkara itu, tetapi ianya tidak akan berkesan kepada pentadbiran, dan kami akan terus menjaga tentang Masjidil Aqsa sebagai lambang atau simbol kepada simbol umat Islam. Dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Kita tidak ada masa yang panjang, kita dapat masa yang pendek kerana mereka harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan. InsyaAllah kita akan dapatkan masa mereka besok ataupun lusa untuk dapat kita membincangkan lagi masalah Al-Aqsa dan juga Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.